solder ini aku install the CDI gate, sudah bongkar semua sampai red valve. Sekarang lihat di sini, di dalam box ada yang CDI, ada yang switch buat map 1, map 2, dan ada wifi buat nanti bisa setting dari handphone, bisa downloading dari aplikasi. Bongkar yang V-Force dari standar, tinggal yang seal itu harus dipakai, jangan dibuang. Dan aku sudah install yang the injector, see? Ada semua, ada spacer, ada flange. Sekarang dicoba dipasang cuma di banyak ini dan ini. Oke. Bentar lagi ini di titipnya di box. Tutorial buat bikin how to setting map, customize map in your handphone. Di dalam program motor hidup kira-kira nggak ada 10 meter. Aku main sama Get Athena dari tahun 2011. Aku punya dulu KTM juga tahun 2013 sampai 2015. Semua pakai Get Athena 4 tak. Bedanya apa? The processor lebih cepat. Yang reading all the sensor coming dari motor masuk ke CDI lebih cepat sekali. So, response gas jauh dari standar. Semua 4 tak dan sekarang yang baru yang 2 tak. Model ini yang latest version of 2020 KTM. Masuk di program. Udah loading bike. Klik. Aku taruh handphone di sini biar bisa lihat. Factory map. Langsung dari mungkin monitor. Monitor is the calibration of GPS, throttle position. Sekarang nol. Kalau aku naik gas, pasti naik. Si ada naik sedikit. Calibration, just pick. This is the actually the RPM. Calibration, zero TPS calibration. Calibration zero TPS. Dia automatic has been down. Sekarang aku mau turning. So, turning is factory map is the flat out. Full. SU map, aku suka dah bikin satu map customized buat aku suka. Yeah. So, namanya mapnya aku tulis Robby map. Ini Robby map. Ini buka. Ini data. Yang ini, LC. Ini buat motocross. Kamu jangan lihat itu. Kalau enduro tidak pakai. LC apa? Launching control dan GPA. Launching control for start yang kalau ada motocross race. So, kamu tidak perlu. Di bisa lihat di gambar ini ada EG map 1, F1 map 1 dan EG map 2 dan FE map 2. Ini ada 2 map kan. Aku sudah bilang di switch ada 2 map. Kalau mau ganti EG is the injector time, injection. Dan FE is a full percentage on dari the injector. Aku klik. Si, aku sudah naikin 5%. Itu yang RPM dari 0 sampai 15.000. Itu throttle position dari 0 sampai 100% throttle position yang opening. Contoh aku suka yang main hard enduro, oke, okay, aku perlu cuma yang 5.000 RPM dan 40% throttle position. Udah ganti plus 5%. Kalau mau ganti adok kembali, aku klik lagi. Kalau switch itu bisa turun atau naik lagi, terserah kamu. Kembali sama, aku klik FE, the fuel di injector, klik. Aku sudah naik 6%. Coba lihat 6% sampai 5000 RPM dan throttle position 40%. Kalau mau ganti sama di klik di atas dan bisa naik atau di bawah. Kalau mau lebih fuel dari 0 sampai 7500 RPM sampai 10.000 bisa juga. Ini ya buat tes. That's why kalau dia ditanya mau backup map, yes, mau backup map bisa bikin 1, 2, 3 ampere berapa map biar bisa dites. Itu yang buat customized map. Yang ini ada service biasa like itu tidak perlu. Apa ini? Ini sama yang buat motocross, LCA GPA and LCA buat high start, so for motocross diagnostic ada juga diagnostic or like
contoh ini keluar error, aku bisa kembali, klik dan cancel. So, tidak ada lagi error sebelum start. So, maintenance, kamu bikin, you can see yang jam berapa motor, bisa juga bikin your data. Ini ada option itu, ada aku masukin motor, my bike, kamu bilang tulis KTM 300, terserah kamu cari foto juga. Ini semua sudah, yang itu gampang sekali kalau di setting. Aku sama teman besok di Ambalang di tes motor ini. Bagaimana aku udah coba original dan besok aku mau coba pakai Get Athena. KTM Get pakai Get, janda tanjakan sedikit, biasa di sini KTM harus 2, kalau 3 pasti nggak bisa. Aku mau coba sekarang pakai 3. Juga di sini tadi aku di sini pakai 2, pakai beta, aku turun dulu. Coba lagi. Yang licin itu. Sekarang aku pakai 2. Ya, pakai 3. Sekarang aku pakai 3 gear. Tadi James pakai 2. Aku mau coba pakai 3, gampang sekali juga suara enggak tinggi. Nick pakai 3, sekarang ada James, tadi dia coba pakai gear 2, dia sekarang coba pakai dia gear 3. KTM 2020 gear 3 ditanjakan. Tanjakan apa namanya ini? Oh yeah, much easier. 3. Yeah. Because grip. Yeah. Yeah.